بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Inna kaanta laa alimul hakim walaa haula walaa quwwata illaa billaahi illa al-'aliim 'azhim amma ba'du Qala Musa ibn Ibrahim ta'ala wa da manafa'i ilmu syiddari ini amin Al-khamsu yang kelima ay yakula bahwa ia makan ini segala yang dapat membatalkan salat bi madghin dengan bahwa ia makan dengan mengunyah au atau, atau lainnya walau yuqalu adatan sekalipun sesuatu yang tidak dimakan secara adat seperti tanah dimakan tanah tetap batal au atau dia minum sedikit batal kasim simatin seperti sim-sim biji-bijian ya. biji wijen wadau bi sukratin ya dan gula yang meleleh warikin muhtalitin bi ghairi ludah yang bercampur dengan yang lainnya ya ludah yang bercampur dengan yang lainnya ya umpama di ludahnya ada darah Ya, dia telan itu bisa batal. Bercampur ludahnya dengan yang lainnya. Hmm. Amdan, ya. Hal karena sengaja, ya. Auqasidan atau bermaksud. Ya. Ludah umpama dia di ludahnya ada, apa? ada bekasan eh, kacang, lalu dia makan. Ya, walaupun sedikit, dia sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja sedikit nggak batal tapi sunnah sujud sahwi. Kalau dia sengaja batal walau ibi ikrohin sekalipun dengan dipaksa sengaja ya, dipaksa dipaksa ya batal. Fa'inkan sa'wan maka jika dia kelupaan aunas ainas yang maksudnya kelupaan annahu bahwasannya itu fi solati bahwasanya dia dalam solat dia lupa. Nah, ya, au jalan atau enggak tahu bitahrimi zalika dengan keharaman demikian itu wa unzira dan dia diuzurkan bagaimana diuzurkan bi anqoroba ahd bil islami dengan dia itu baru masuk islamnya au nasya ba'idan anil ulama'i atau dia tumbuh jauh daripada ulama walam yumkinu lusulu ilaihim tidak memungkinkan dia sampai kepada ulama Nah, kalau keadaan seperti ini lam betul, enggak batal. Ai salatu kullin min artinya salat tiap-tiap daripada keduanya enggak batal. Ya kalau kita di sini Maya, ya. Udah lama masuk Islamnya, deket sama ulama. Kalau enggak tahu ya enggak dimaaf. Ya. Kalau enggak tahu, ya enggak dimaaf. Karena apa? Ya uzurnya kagak di maaf karena deket sama ulama dan udah lama masuk Islam berarti dia nggak ngaji dia nggak tahu karena ya lalai malas gitu. ngaji bukan satu ulama aja yang penting dia ngaji siapa begitu ya ada ulama masing-masing. bil qalili urfan dengan yang sedikit secara urup ya sedikit sengaja batal kacang nyelip ya ditelan aja batal wa dan batal bil kasiri dengan banyak ya apalagi banyak li annahu yaqta'u nazma karena bahwasanya dia kalau banyak bisa memutuskan susunan salat wa in lam yatul wa in lam Ya betul wa ilam wa ilam ya betul lisau mu nisyani sekalipun tidak batal oleh ya ya puasa dengan sebab lupa. Nah, puasa enggak batal dengan sebab lupa. Ya kalau puasa kalau puasa enggak batal dengan sebab lupa. Ya. Kalau sembahyang kagak batal ya. Nde kok lagi sembahyang? kok makan banyak banget sampai sepiring begitu gue lupa tetap batal kalau sembahyang kalau puasa kagak mau sembah akul kira iya iya wal farku dan perbedaannya annala bahwasannya bagi sholat hayatan ya ada redaksi lain itu memang sedikit ini nih. Nah, kalau di sini hayatan muzakiratan bi bahwa bagi salat mempunyai bentuk yang mengingatkan dengan bersalahannya dengan ya dengan bersalahannya dengan bersalahannya, dengan bersalahannya puasa ya kalau puasa enggak uh -uh. Kalau muzakiratan begitu terjemahnya Ada saya baca redaksi yang lain lagi Bukan begini, tapi mazkuratan Bahwa bagi sholat Mempunyai hayatan mazkuratan Bentuk yang tersebut Nih, Ada redaksi begitu Ya yeah. wa annaha dan bahwasanya salat itu ya zatu af'alin manzumatin mempunyai perbuatan-perbuatan yang tersusun salat wal fi'lul kasiru yaqta'u nazma perbuatan yang banyak dapat memutuskan susunan salat bi saumi lain halnya puasa itu bedanya. Kenapa? Kalau puasa, makan banyak, kagak batal. Kalau lupa, kalau sholat, makan banyak, makan banyak, lupa, batal. Jadi, kalau puasa, makan banyak, lupa, enggak batal. Kalau sholat, makan banyak, ya makan banyak, lupa, ya batal. Beda, kan? Ya, kalau dalam sholat makan dikit, ya makan dikit sengaja batal. Enggak sengaja enggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Dalam sholat kalau makan banyak lupa batal, sekalipun lupa batal, apalagi sengaja. Kalau puasa, ya jangan makan dikit, makan banyak aja kalau lupa kagak batal. Kenapa begitu? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kenapa makan banyak di dalam salat itu bisa batal? Di dalam puasa enggak batal. Karena ya salat itu mempunyai perbuatan yang tersusun. Perbuatan yang banyak bisa memutuskan susunan salat. Beda dengan puasa. Ya, beda dengan puasa. Kenapa puasa fa innahu kaffun fala yu'assiru fihi ya fala fala yu'assiru fihi al fi'lul maka sesungguhnya puasa itu adalah menahan maka tidak memberikan pengaruh padanya oleh perbuatan yang banyak jadi perbuatan banyak ngapa apa-apa Asani yang ke-6 fi'lu syai'in yang bisa membatalkan melakukan sesuatu min muftirati sha'imi dari segala yang dapat membatalkan puasa ghairul akli wa syurbi ghairil akli wa syurbi boleh begitu yang selain makan dan minum bi an wa muftirun li saimi jawfahu dengan bawa masuk oleh yang dapat membatalkan kepada orang yang puasa ke rongganya contoh ada khala udan seperti bahwa dia masukkan kayu masalan umpamanya fi uzuni pada telinganya fa inna salata tabtulu maka sesungguhnya salat itu bisa batal asabiu yang ketujuh qad uniyati memutuskan niat batal salatnya contoh ka ayyan wal khuruja minas salati seperti bahwa dia niat keluar dari salat niat keluar dari salat batal ai halan au ba'da raakati wasalan seketika itu juga atau setelah satu rakaat umpama ya ya bergantung dia dah ya wa kharaja bi khuruji dan keluar dengan niat keluar niyatu fi'lil mubtili niat melakukan yang membatalkan fala tabtulu biha salatuhu maka tidak batal dengannya oleh salatnya ya niat membatalkan ya niat melakukan membatalkan. Jadi beda tuh. Ya, niat keluar dengan niat membatalkan salat. Hatta <tuh> yasra'afi sampai dia masuk padanya, pada yang bisa membatalkan. Kalau membatalkan berarti apa? Seperti dia melakukan tiga kali bergerak turut itu kalau keluar berarti keluar aja niat mau keluar gitu nah, tanpa melakukan sesuatu nah, jadi beda tuh niat keluar sholat dengan niat ya mem, niat membatalkan sholat melakukan sesuatu yang dapat melakukan membatalkan sholat Amma so'imu Adapun orang yang puasa lau nawal kuruja. Jika lau dia niat keluar min sawmi daripada puasanya, fala ya betul enggak batal al asoh. Menurut kaul asoh, gua batalin dah puasa gua enggak batal. Tu niat begitu aja enggak batal. Gua batalin puasa gua enggak batal. Ah? Ha? Iya. Sampai dia makan. Iya. Wakazal mutawadiyoh. Begitu pula orang yang uduk. Gua batalin uduk gua enggak batal. Lau nawal kuruja minal udu kalau dia niat keluar dari udu, pala ia ya betul makan enggak batal. Lakin akan tapi yahta julba ki ilaniatin. Akan tapi yang yang sisanya itu bergantung kepada niat. Nah kalau ya ya salat itu bisa batal ya. Wal wal farku dan perbedaan anak solat tak perbedaannya bahawa salat solat baban lebih sempit babnya. Fakana tu ya niyati ya Perbedaannya bahwasanya salat itu lebih sempit babnya maka adalah salat mem dapat memberikan pengaruh ya akan dia lain halnya niat ya. semata-mata ya di dalam uh, puasa ya kalau puasa enggak puasa niat batalin kagak batal. Kalau sholat bisa batal. Niat mau keluar dari sholat. Asaminu yang yang ke yang ke delapan menggantungkan keluar daripadanya ayat sholat menggantungkan keluar dari sholat. Bisya'in dengan sesuatu yujadu yang didapati via di dalam sholat. Kalau hujan turun, gue batalin. Nah, batal ya? Iya. Au yahtamil ujudu wa adamu biha atau muhtamil ada dan tidaknya pada salat. Contoh ka'an yanwiya seperti dia niat. Iza ja'a zaidun kharajtu minha. Apabila Zaid datang aku keluar dari salat. Langsung batal. Wa dzalika wa na'u dzalika dan sumpah demikian. Fata betul salatu halan maka batal salatnya ketika itu. Ya. Mungkin ini menagih utang kali nah. ini, ya. <laughs> iya, batalin aja dah daripada daripada. Iya. Tak kalau jadi datang, gua batalin dah. Atau ibu-ibu lagi jemur, ya, lagi jemur. Udah lama hujan terus. Apa? Uh, iya, udah lama hujan terus. Umpa, oh, hujan udah lama. Iya, umpama enggak hujan-hujan ya. Tak kalau hujan atau hujan mulu ya, hujan mulu umpama ya, hujan mulu. Hujan mulu lalu jemur. Eh. Terangkat enggak? Entak angkat enggak entang, entang, angkat enggak ya? Angkat enggak ya? ya gini aja lah. Gua sembahyang aja entah kalau hujan gua angkat. aku ya, batalin salat gua. Walaupun belum hujan batal. Enggak oh, batal. Iya, niat gua keluar dari salat tuh. Iya, digantungin. Wa yang ke-9 atara dudu fiqatiha bulak balik pada memba pada memutuskan sholat, ya, jadi antara duduk fikot di dalam memutuskannya wal istimroh nifia dan di dalam menetapkan padanya bulak balik, putusin kagak, tetapin kagak, keanta lau seperti bahwa terjadi baginya hajatun hajat fith sholati dalam salat fatarot dada maka dia bingkang bayna khoti sholati wal khuruj min a di antara memutuskan salat dan keluar dari salat wa baina dan di antara menyempurnakan salat. Batalin jangan, batalin jangan, batalin jangan. Umpama dipanggil nih orang namanya Iwan, Iwan namanya dipanggil. Iwan, kemari cepetan, Iwan. Kemari cepetan, dia lagi sembahyang fardu. Batalin jangan, batalin jangan, batalin jangan, batal. Ya. Walaupun yang manggil orang tua. Uh, eh, iya, terusin aja sembahyangnya. Teguh, iya, enggak usah batalin. Enggak boleh dibatalin. Tetap. Walaupun yang manggil orang tua karena salatnya salat fardu, kecuali salat sunat maka batalin. Karena yang manggil orang tua. Bisa juga uh, Iya. Eh, makanya harus pakai ilmu. Uh, kalau pakai ilmu tenang dia ilmu mengatakan bahwasanya kalau lagi sembahyang perdu nggak boleh dibatalkan walaupun orang tua yakin, begitu iya <tuh> <tuh> apalagi handphone <tuh> ya. Jangan lagi sembahyang masih dijauh masih dibatalkan sembahyang. Jangan, iya, terusin. Fatap alan maka batal sholat ketika itu. Kenapa limunah fatihil jazmal mus Iya, Karena menafikannya dia akan jazam yang disyaratkan dawamu akan senantiasa kal iman seperti iman iman wal murad yang maksud bitaradu dengan bulak balik ayat tra asyakkun munaqidun lil jazmi ya, yaitu bahwa datang keraguan yang membatalkan bagi memastikan orang kalau ragu kan enggak tetap enggak pasti wala ibrata bima yajri fil fikri dan tidak ada pikiran, tidak ada tolak ukur dengan sesuatu yang berjalan pada pikiran. An nak umbah dia taruh dada mulak balik fi salat di dalam salat. Kayfayaku yakunu bagaimana ada al halu keadaannya. Fa inna dari kami maju al muwaswisu Karena sesungguhnya demikian itu di antara sesuatu yang dibalak dengannya akan orang yang uh, was was. Yeah. Iya, itu biasanya begitu orang lagu-lagu begitu. Itu orang was 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 begitu. Matalin jangan, matalin jangan keluar jangan keluar jangan. Waktu yang kau zalika sungguh telah terjadi demikian itu fil imani dalam iman bila kepada Allah Taala, fala mubalat tak maka janganlah maka tidak peduli bila dengan demikian itu. Jadi jangan pedulikan kama afa mi liu fi omdatir rabi'ah. Sebagaimana telah memfaedahkan oleh Ar-Ramni dalam Umdatul al Rabi Al-Asiru yang ke-10 Asyaku ragu fi wajibin min wajibatin niyati Pada wajib di antara wajib-wajib niat nah, Ragu dia Kama sebagaimana lausyaka dia ragu Hal nawa zuhran au asran Apakah dia telah niat salat surat atau salat asar ya Ini ragu dia Ini karena apa nih Ini enggak pakai pasang kuda-kuda Ini langsung aja gitu ya. Oh iya, jadi makanya bagus tuh kita mazhab kita pakai usolli. Au fi wajibin mu'min wajibati min wajibati takbiratul ihram atau pada yang wajib di antara wajib-wajib takbiratul ihram. Kama sebagaimana law dia ragu al kabbara hal istiqbani au ba'dal insabi intisabi Apakah dia takbir? Apakah dia telah takbir tadi ketika menghadap Kimblat atau setelah tegak? Ya. Tapi kayaknya jarang kita begini. Biasanya kita sebelum ya. Wami susaki dan seperti keraguan fizalika syaki ya. Fizalika pada itu asyaku fisuroti solati Itu ragu pada syarat-syarat solat. -syarat Kata seperti toharoh sama Udah uduh belum? Udah uduh belum? Eh, kalau begini apa nih? Udah uduh belum? Ha? belum. Karena asalnya adalah belum. Namanya istishab. Hm. Kembali kepada yang asal. Iza tola zamanu apabila panjang masanya Aisyaku panjang masa ragunya <tere> Urupan secara urup qadrut Yaitu sekadar lapas Subhanallah <tere> Subhanallah <soyas> ya. Aulam yatul <tutup> atau tidak panjang zaman usyaki zaman ragu lakin tapi faala ma usyaki dia melakukan bersama ragunya ruknan akan rukun fi'lian rukun fi'li akan atau rukun, 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 rukun kauli faulima maka diketahuilah annahu bahwasanya in lam yatul zaman usyaki Jika tidak panjang masa ragu, walamiyaf alruk fi dan dia tidak melakukan satu rukun dalam masa ragu, bi antasakar dengan bahwa dia ingat faran segera lamiaudurro itu mah apa-apa. Ini kalau ragunya terus lama, ragunya lama. Tadi gua udah niat, apa belum ya? Tadi gua udah niat dulu ya. Itu batal itu mudah Wadhab tulis zamani huna ukuran. Panjang masa di sini adalah ayyakuna bahwa ada dia itu yasaruknan. Dengan sekadar sesuatu yang bisa meluasi melakukan rukun. Qasiran, rukun yang pendek. itu termasuk lama tuh, melakukan rukun yang pendek. Rukun yang pendek apa contohnya? Iktidal sama duduk di antara dua sujud. Mm Wa dabitu kasrihi dabit pendeknya ukuran pendeknya Allah ya sa'adzalika dia tidak bisa melakukan demikian itu Kaan an khatara la khatirun wa zala sari'an sampai terlintas baginya oleh satu lintasan dan hilang cepat Wallahu a'lam bisawab